Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gue sekarang di terminal atau di salah satu shopping keluarga di PT Pirpet Indonesia. Nah, gue berencana pada hari Minggu ini gue mau ke kolam berenang dulu. Kalian penasaran bagaimana kolam berenang di PT Pirpet Indonesia? Jangan skip ya video ini, tetap tonton video gue. Oke guys. Nah, alhamdulillah guys, ternyata mobil untuk ke kolam berenang sudah ada. Nah, mari kita masuk guys, pelan-pelan. Jaga safety, jaga keselamatan. Dan alhamdulillah ternyata bis yang kita tumpangi masih kosong, belum ada penumpang. Nah, kosong guys. Oke guys, mari kita jalan. Cus. Nah, ada ibu-ibu guys sama anak-anak. Oke guys, otw ke kolam berenang. Nah, itu ada teman satu guys. Masya Allah, ternyata banyak pemandangan yang indah guys, seperti gunung dan pepohonan. Wih, segar sekali guys pokoknya. Oke, kita melewati perumahan, yaitu ini biasanya rumah-rumah untuk bos-bos. Nah, ada juga tuh teman kanak-kanak guys. Nah, ibu-ibu mau turun tuh guys, mau ngasuh apa ya bahasa Indonesianya. Nah guys, kita ternyata salah turun guys, gue di sini jalan kaki jadinya ini. Untung ada temen yang mau nemenin, harusnya gue naik lagi satu kali lagi. Dan alhamdulillah sebentar lagi nyampe. Alhamdulillah kita sampai, langsung ke registrasi aja guys. Di sini registrasinya biasanya kita hanya perlu ngasih ID card untuk registrasi atau untuk identitas kita. Dan alhamdulillah gue udah masuk. Nah, seperti ini guys. Wih, jernih sekali guys nih. Dasarnya kelihatan, Pak. Wih, gue udah renang guys. Seger. Wih. Seger. Seperti inilah guys kolam berenang di sini. Enak guys. Gaya lumba-lumba guys, gaya lumba-lumba. Wow. Oke guys, dimanapun berada, mari kita renang dulu. Jangan lupa guys, subscribe, like, and share. Nah, ini ada pegangan guys untuk naik dari kolam renang jika kalian susah untuk naik. Seperti kolam-kolam renang pada umumnya lah. Wih, seger. Kita ganti baju dulu guys. Ah, sudah kedinginan. Oke guys, ke ruang ganti. Nah, seperti biasa lah guys, ada buat mandi untuk pembersihan badan. Ada juga kaca, cermin, ada lemari juga untuk naruh baju. Nah, oke guys, kita sudah selesai. Wih, seger guys. Jernih. Oke guys, kita comeback. Kita kembali, kita keluar. Sudah selesai, kita renang. Dan seperti itulah tadi kolam berenang di PT Pirpet Indonesia. Gue langsung ke terminal bis. Langsung kita otw lagi pulang. Oke guys, seperti itu mungkin tadi kolam berenang di PT Pirpet Indonesia. Jika kalian ingin bertanya perihal kolam berenang, silahkan komentar di bawah sini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.